Hey yo, what's up guys, balik lagi di Reza Malik Channel. Makasih banyak buat teman-teman semua yang selalu support channel saya ini. Jangan lupa di subscribe dan diaktifin tombol loncengnya biar kalian selalu update video terbaru dari Reza Malik Channel. Nah oke, teman-teman, jadi di video sekarang kita bakal ngebahas, kita mau nge-review Daycase RC Drift RWD skala 1/43, teman-teman. Jadi kita bakal ambil dulu RC-nya. Nah ini dia teman-teman, di depan layar kalian ini ada 3 sasis atau 3 diecast. Mungkin kalau dari tampak luar yang nggak ada yang istimewa dan nggak ada yang menunjukkan bahwa ini RC ya teman-teman ya, hanya terlihat seperti diecast pada umumnya aja, pajangan kayak gitulah ya, tuh mobil-mobilan gitu yang bisa cuma dipajang doang. Tapi kalau kita balikin, nah udah mulai terlihat atau mulai tampak lah bahwa daycase ini sebenarnya adalah RC teman-teman, dan ini RC drift teman-teman, udah RWD juga seperti ini. Ini brandnya dari ADS teman-teman. ADS ini adalah salah satu brand lokal Indonesia yang build atau yang membuat sasis mini RWD 43 ini teman-teman. Mungkin di sini teman-teman juga pada penasaran gimana caranya pengen punya, pengen beli, terus harganya berapa, dan di sini kita bakal ngebahas sama kalian semua. Untuk linknya atau nanti kontaknya saya bakal simpen di deskripsi, kalian nanti bisa cek dan kalian bisa langsung chat aja langsung sama tim ADS-nya langsung teman-teman. Di sini saya mau sedikit share dan berbagi sama kalian semua. Nah, di depan layar kalian ini ada yang versi 1, versi 2 dan versi 3. Ini adalah versi yang terbaru dari ADS Cricket teman-teman. Nah ini dia. Nah untuk harganya sekarang kita bakal ngebahas sama kalian. Untuk harganya di sekitar 950 ribuan kalau nggak salah, dan itu ARTR ya teman-teman. Jadi yang kalian dapetin adalah satu buah sasisnya seperti ini, udah sama ban, udah sama velg, ya udah terpasang seperti ini. Cuma yang belum dapat yaitu adalah giro, receiver, sama baterai, sama bodinya teman-teman. Jadi yang kalian butuhin pada saat membeli RC Drift 43 ini, kalian harus nyiapin giro, receiver, sama baterai, dan bodinya mungkin nanti bebas kalian mau pakai apa, atau mungkin nanti kalian bisa langsung kontak aja untuk langsung nanya-nanya lebih jelas. Mungkin bisa langsung sama bodinya seperti itu, langsung sama baterainya berapa, jadi biar lebih jelas harganya juga bisa langsung ditotalin. Jadi pada saat datang ke kalian, pada saat kalian beli itu, kalian hanya tinggal mainin aja seperti itu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi nanti kontaknya bakal saya simpan di bawah biar kalian bisa langsung nanya-nanya ke tim ADS yang langsung. Nah kalau dari tampak luar ya, seperti yang saya sebutkan tadi ya, nggak terlihat bahwa ini adalah RC Drift RWD teman-teman. Skalanya di 1/43 teman-teman. Kita bakal sedikit review ya. Kita bukain dulu. Jadi ini versi yang terbaru dari ADS Cricket. Jadi yang versi 1, versi 2 ini udah nggak diproduksi lagi ya teman-teman. Jadi hanya yang versi 3 yang baru sekarang yang ini, dan itu pun pre-order ya untuk pembeliannya teman-teman. Jadi nggak ready, jadi kalian nanti pre-order. Untuk berapa lamanya nanti kalian bisa langsung tanya aja. Nah seperti ini, kita bakal sedikit bandingkan ya. Oke, untuk dari sasis ya, dia udah pakai karbon teman-teman. Seperti ini udah karbon, dan ini ketiganya wheelbase nya bisa di adjust, dalam artian itu bisa dipanjangin atau dipendekin. Jadi di saat kalian punya body panjang atau body pendek nanti bisa disesuaikan. Nah seperti ini. Terus untuk yang versi pertama dia pakai shock di bagian depannya, di bagian belakang fix. Servo posisinya di sini. Ini juga udah sedikit saya modifikasi sih yang versi satu yang ini. Ini ESC motor. Untuk yang versi 2 juga masih pakai shock ya di bagian depannya. Untuk yang belakangnya fix, nggak bisa gerak. Motor brushed, servo, receiver giro ini pakai Flysky Noble. Ini ESC-nya ada di belakang, kecil.
Terus yang pembaruan yang versi 3 sekarang ya seperti ini teman-teman. Nah kalian bisa lihat, dia nggak ada shock di bagian depan ya, tapi dia bisa moving seperti ini. Nah seperti ini teman-teman. Dan untuk bagian belakangnya juga dia bisa sedikit bergerak-gerak seperti ini. Dan motornya juga terlihat sedikit berbeda dengan yang sebelumnya, lebih kecil, dan ini kayak motor-motor drone gitu ya. Tapi nanti kalian mungkin bisa request mau pakai motor ini atau kayak gimana, nanti kalian bisa langsung chat langsung. Nah seperti ini servo ya di sini, ini receiver gyro-nya Noble, dan ini ada ESC-nya di sini, kecil banget, ngumpet di sini teman-teman. Nah untuk ESC yang versi 3 ini dan yang saya pakai ini dia berbeda ya teman-teman. Yang saya pakai ini dia ada brake-nya, kalau yang ini dia nggak ada brake-nya teman-teman. Jadi kita akali nanti di settingan remote-nya seperti itu. Untuk baterai ini ESC-nya support di 1S ya. Yang ini juga di 1S. Kita bakal ambil dulu baterainya. Nah, seperti ini baterainya teman-teman. Ini baterainya sekitar 200 mAh lah kalau nggak salah ya. 200 mAh ini ya bisa dipakai main sekitar 10 menit sampai 15 menit, tergantung throttle power yang kalian gunain juga dan gimana cara main kalian juga seperti itu. Jadi ini baterainya, nanti baterainya ada di sini teman-teman. Nah jadi udah ada dudukan baterainya di sini, jadi tinggal di simpen seperti ini. Untuk angle-nya ya cukup lah teman-teman, untuk skala seperti ini kalian bisa perhatikan. Nah dan ini udah RWD ya. Nah, oh ya saya mau ngeliatin si RC Gia Baile ya, yang kemarin ya, yang udah kita bahas juga. Ini 143 juga nih, cuma di AWD. Nah kita bandingin nih tuh, kalau ini basicnya masih plastik bawahnya, ini lower decknya udah karbon, ini masih AWD. Nah kurang lebih seperti ini yang si Gia Baile ya. Kalau yang belum nonton mungkin nanti bisa cek di deskripsi juga, saya bakal simpan linknya. Oke teman-teman, nah jadi ini dia udah pakai karbon, lower decknya seperti ini, untuk arm bawahnya seperti ini karbon juga, arm bawah karbon, arm atasnya juga seperti ini karbon. Dia pakai T-steering ya di sini. Terus ini knuckle-nya seperti ini, simple. Ada stoppernya juga di bagian knuckle-nya. Terus ini jadi dari T-steering ada link, ada servo di sini. Terus di sini ada dudukan baterai karbon juga. Ini wheelbase-nya bisa di adjust, bisa dipendek panjangnya nih, untuk menyesuaikan nanti kalian pakai body apa. Terus di sini motor ada gearbox-nya simple ya, bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi kurang lebih kayak gitu teman-teman, RC Drift Diecast skala 1/43 ini. Nah, jadi yang versi 2 dan 1 ini udah nggak diproduksi lagi. Jadi ada S Cricket hanya fokus di yang sekarang ini, yang di versi ketiga sekarang. Nah jadi kurang lebih kayak gitu, kita bakal coba pasangin lagi bodinya ya teman-teman, untuk ngeliatin dulu nih ke kalian. Terus pasti kenapa nggak dikasih shock ya, ya nggak masalah teman-teman, karena kita mainnya juga di tempat-tempat ya seperti ini, meja-meja yang nggak ada tekstur-tekstur atau nggak ada bolong-bolong lah ya, nggak ada polisi tidur gitu. Jadi mainnya di meja yang datar seperti itu. Oke, nah jadi ini sedikit mengeliatin ke kalian nih. Nah jadi kayak ada efek body roll lah teman-teman ya, yang di versi ketiga sekarang nih. Tuh, tuh kalau gini dia nggak ada shocknya, tapi dia bisa moving-moving seperti ada efek body rollnya lah gitu pada saat nanti dimainin. Nah, kayak gini. Nah kalau yang versi 2 di belakangnya benar-benar fix, tapi depannya masih ada shocknya lah. Versi pertama juga seperti itu. Nah ini Gia Baile nih. Oke,
Dan sekarang saya mau sedikit coba nyalain ya teman-teman. Kita bakal ngeliatin ke kalian. Ini tinggal dicolok aja karena nggak ada on off nya. Tinggal dicolok aja. Oke, ini udah langsung nyala ya teman-teman. Kita ambil remote nya dulu. Oke, kita ganti dulu channelnya. Ini udah sempet saya binding. Oke. Nah, ini udah nyala ya teman-teman. Liatin dulu ke kalian nih. Nah, udah nyala ya teman-teman. Nah. Kenceng banget teman-teman. Nah. Jadi yang versi 3 ini dia emang gak ada brake-nya, jadi disetting di bagian throttle brake-nya agak dikurangin. Nah. Oke, cukup lah. Nanti kita bakal cobain di track yang agak gede ya teman-teman. Oke, angle-nya cukup lah segini ya teman-teman. Kita mau coba jalan dikit coba. Tuh, ini terlalu ngegrip kayaknya di sini. Oke, kita kurangin dulu gironya. Lucu ya, kecil teman-teman. Kita coba lagi. Ini tempatnya terlalu ngegrip sih ya, si alasnya ini. Nah, nanti kita bakal cobain ya di track yang gede kayak gimana, terus nanti kita coba di tempat yang lain kayak gimana. Kita bakal cobain. Nah, oke teman-teman, jadi kita udah ada di depan track RC drift kita. Kita bakal nyobain si RC skala 143 ini, ADS Cricket ini teman-teman. Kita bakal test drive, kita bakal cobain kayak gimana ya. Nanti kalian bisa ngeliat semua. Kita bakal isi baterainya dulu. Oke, udah kepasang. Kita tinggal test drive. Oke, ini udah tersambung ya teman-teman. Kita bakal cobain. Oke. Wow, wow, wow. Seru ya. Diecast-nya bisa jalan teman-teman. Selain bisa jalan, bisa ngesot juga. Wow. Cukup kenceng ya. Cuma sebenarnya kasihan ya dikasih trek yang cukup luas seperti ini. Kita bakal cobain. Oke. Kencangnya hampir sama kayak yang 1/24 atau 1/28 ya teman-teman. Kita cobain lagi. Enak juga teman-teman.
gampang dikendariin. Seru ya, kalian bisa ngeliat sendiri RC-nya kecil banget teman-teman. Main di track yang cukup lebih besar dibandingin RC-nya ya. Diecast skala 1/43 ini. Jadi ini kenceng banget ya, kecil-kecil nih. Cabai rawit ya. Untuk dikendali ini juga enak ya. Ini berarti kita pakai gironya dari RX Noble yang include langsung teman-teman. Jadi kalau kalian lihat secara langsung tuh jadi kayak ada ininya teman-teman, apa efek apa sih tadi kita sebutin ya, lupa, jadi sampai lupa teman-teman. Body roll maksudnya. Kita cobain lagi. Suaranya ya ngebut banget karena motornya motor drone ya ini kayaknya. Oke, kita bakal cobain di market kayu sekarang kayak gimana. Oke teman-teman, jadi kita bakal cobain di sini. Ini tuh bahannya kayak apa ya, kayu, maket kayu gitu deh. Oke. Jadi masih terlalu grip juga di sini. Ini enak kalau disemprot lagi pakai silikon, jadi lebih licin. Oke, gironya kita kecilin dulu mungkin kegedean. Karena tracknya ngegrip jadi nggak butuh giro yang gede juga. Oke teman-teman, jadi kurang lebih test drive-nya kayak gitulah. Kenceng ya si RC43 ini teman-teman. Di track 1/24/28 kita aja masih bisa dimainin si RC ini teman-teman nih. Cuma ya kasihan aja ya. Jadi larinya terlalu jauh gitu karena tracknya kegedean. Jadi nggak butuh banyak makan tempat lah main RC43 ini. Kayak di alas meja kayak gini aja udah cukup, cuma ini tekstur dari bahannya aja yang kurang licin, biar lebih smooth, biar lebih kelihatan enak lah dimainin gitu. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu. Terus saya lupa untuk di bagian yang depan ini dia pakai bearing ya teman-teman, bannya, velgnya udah pakai bearing yang di bagian depan. Kalau yang di belakang dia kan langsung nempel ke as kayak gitu. Jadi buat teman-teman, makasih banyak yang selalu support channel saya ini. Jangan lupa di like dan di share video ini ke teman-teman kalian semua. See you next time, kita bakal ketemu lagi di video keren, video seru berikutnya. Buat teman-teman yang pengen langsung cek aja langsung linknya di deskripsi.
Okay, see you guys.